apa tujuan bencana yang menimpa bumi? Bencana menimpa diri sendiri likaila taksau ala ma fatakum, kata Allah, agar kamu tidak bete. Datangnya bencana menimpa bumi dan menimpa dirimu sendiri agar kamu tidak bete, agar kamu tidak sedih berkepanjangan. Kenapa? Karena kamu harus yakin ini Allah yang mendatangkannya. Allah mendatangkannya. Terus apa sikap kita? Kalau Allah mendatangkan, kembalikan ke Allah. Itu caranya. Allah mendatangkan bencana itu, kembalikan ke Allah. Caranya gimana caranya? Baca kalimat istirja. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Sesungguhnya kita dari Allah, kembali ke Allah. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran menerima musibah ini. Sabarkan kami ya Allah, dan tolong ganti dengan penggantian yang lebih baik ya Allah dari yang hilang ini.